Halo, kita jumpa lagi di video kita kali ini. Dan saya akan mereview salah satu objek wisata yang ada di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Saat ini kita berada di objek wisata Danau Lindu, salah satu objek wisata yang wajib untuk dikunjungi untuk melihat keadaan atau suasana keindahan alam serta kecantikan Danau Lindu. Saat ini saya berada di sekitar dermaga Danau Lindu, tepatnya ada di Desa Anca. Di sekitar Danau Lindu, danau ada hamparan persawahan yang sangat memanjakan mata, dan juga kita melihat ada warga yang sedang memancing. Danau ini terletak di atas ketinggian 1500 mdpl, sehingga menjadi salah satu keunikan tersendiri. Dan untuk luas danau, untuk kita sendiri belum bisa prediksikan berapa luasnya. Yang pastinya tempat ini sangat layak untuk dikunjungi. Saya akan mengajak untuk melihat suasana warga yang sedang memancing. Ini adalah lokasi atau persawahan dan di pinggir persawahan ini tepatnya berhadapan dengan salah satu objek wisata Danau Lindu. Luar biasa, sangat menarik untuk dikunjungi. Halo Pak. Jadi aktivitas warga di sekitaran Danau Lindu, ada yang sementara memancing dan ada juga yang sementara menjaring ikan menggunakan pukat. Aktivitas warga sementara menangkap ikan. Untuk padi sebentar lagi akan dipanen. Sangat-sangat indah tempat ini untuk dikunjungi, dimana di sekitar perkampungan masih hijau dengan suasana alam atau hutan yang begitu terjaga dengan baik. Untuk suasana serta udara di tempat ini sangat sejuk. Di tempat ini, sambil kita melihat suasana alam persawahan dan juga memandangi hijaunya pepohonan, kita juga bisa menikmati keindahan alam Danau Lindu. Luar biasa, salah satu ciptaan Tuhan yang sangat indah.
Oke, sahabat, dimanapun kita berada, sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita akan mereview kembali suasana-suasana yang ada di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.